Jangan pernah putus asa. Allah itu tahu waktu yang tepat itu kapan dan pantas buat kita. Nama saya Arifin. Saya Inka. Usia kita 35 tahun, sama-sama umur 35. Iya, betul. Kita udah 6 tahun pernikahan. Dari awal menikah memang kita sudah pengen banget cepat-cepat punya momongan. Dan emang kita udah cek langsung. Ternyata memang hasilnya kita harus bayi tabung. Dulu itu 2017 kita nikah itu bulan Februari. Februari, terus 2 bulan kemudian tuh langsung screening kita berdua nih gitu. Jadi memang pengen tahu sih, memang maksudnya apakah ada kendala atau segala macam. Kita mulai, jadi Inka dulu screening dengan treatmentnya, saya juga dapat hasil. Ternyata memang hasilnya itu jumlah sperma saya itu sedikit. Kemudian kemarin itu apa ya, bentuk morfologinya tuh banyak yang kurang bagus gitu. Jadi memang sempat ditawarin mau di treatment atau enggak. Nah, cuma memang waktu 2017 itu akhirnya kenapa kita berhenti sejenak karena nggak lanjut langsung di 2017 itu karena mungkin pertimbangan kita itu dulu lebih ke masih mau coba dulu gitu, normal dulu, mungkin gitu. Cuman akhirnya, dan nggak tahu sih, makin kesini makin sadar mungkin kalau sekarang baru kejawab gitu. Akhirnya kenapa disuruh nunggu 6 tahun ini, ya mungkin nunggu semuanya membaik dulu sih, mulai dari segi finansial dan segala macam. Jadi akhirnya balik lagi setelah 5 tahun akhirnya kontak lagi ke Dr. Reno gitu kan, melanjutkan perjalanan yang sebelumnya udah sempat berhenti gitu. Akhirnya ya kita mulai dari awal lagi, mulai sama screening ulang lagi. Cuma memang gini, di 5 tahun berikutnya kondisinya malah makin menurun buat sayanya gitu. Jadi akhirnya ya makin cepat makin lebih baik. Akhirnya ya kita benar-benar ngebut mulai di 2022 Desember. Dari situ ya kita ikut treatment segala macam dari sarannya Dr. Reno gitu. Pertama kalau aku pribadi, karena usia ya, usia perempuan itu kan ada masa produktifnya gitu. Ditambah aku udah di atas 30 tahun, jadi aku rasa kayaknya ini waktu yang tepat deh. Sama kita sama-sama dari 2017 setelah nikah itu, kita memantapkan mental, pikiran gitu. Dan semuanya, karena kalau kita memulai bayi tabung itu nggak cuman finance aja yang dibutuhin, tapi mental juga. Kalau menurut saya tuh lebih ke kayak misalnya akhirnya siap tuh ya tadi proses pemantasan dulu sih sebelum akhirnya nggak cuma, dan kita juga nggak yang ngoyo ya, nggak ngoyo kau kapan nggak dikasih, kapan dikasihnya gitu. Jadi kayak bener-bener ya jalanin aja dulu gitu. Maksudnya bener-bener kalau sampai memang waktunya udah tepat dan akhirnya kita merasa bahwa di kondisi sekarang tuh ya alhamdulillah semuanya benar-benar tepat banget menurut kita. Jadi kayak benar-benar semuanya kayak environment semuanya benar-benar mendukung sih. Jadi dari kayak kita pikir ya ya udah memang ini udah waktunya jalannya. Dan jalannya. Jadi ya kita waktu itu kan masih overweight banget dua-duanya. Jadi benar-benar rubah gaya hidup semuanya, terus ya berat badannya juga diturunin dua-duanya. Tidur teratur sih, terutama sih ya, yang betul. Akhirnya bener-bener ngaruh jam 10 tank itu udah harus tidur tuh ya bener-bener jalanin pola hidup. Jadi selama persiapan menjelang screening tuh kita udah siap-siap dulu gitu. Akhirnya setelah screening, kelihatan hasilnya ya makin dilanjutin lagi semua treatment yang perihal kita biar baiknya lah ibaratnya kondisinya gitu. Akhirnya jalan semuanya alhamdulillah sih dikasih kemudahan juga gitu. Akhirnya ketemu sama Dr. Reno. Dari kita berdua sih, satu gini, pertama tuh kan butuh nyaman dulu ya. Butuh nyaman tuh biar bisa komunikasi dua arah. Kadang gak semua orang atau gak semua, ini menurut saya sih, kita gak bisa langsung nyaman sama orang. Akhirnya kita gak tahu nih kondisi kita tuh apa sih sebenarnya, apa sih yang kita mau tanya itu. Kadang
belum tentu berani mungkin buat ngomong. Tapi kalau sama dokter Rena tuh udah kayak orang tua sendiri yang benar-benar ngebimbing sih. Jadi kayak betul. Dan dia sama sekali nggak judging ya, nggak harus A, B, C, nggak. Tapi benar-benar ya kasih pertimbangan, ya ujung-ujungnya nanti kita yang akan milih. Gitu, kalaupun nanti pun misalnya ada yang sekiranya urgent harus dilakukan itu ya, satu juga, dan ya mereka gini, dokternya tuh pasti akan bilang sih, ya benar-benar menurut saya sih ini yang paling bagus misalnya, ya terserah kalian gitu, tapi ya kita nurut sih basically, jadi kayak apa yang pun yang terbaik buat ini ya hayo om gitu, jadi benar-benar nggak yang shopping lagi kemana, itu dari awal memang benar-benar langsung ke dokter Reno sih gitu. Dan itu penjelasan juga benar-benar detail banget gitu, dan yang penting buat seorang calon ibu tuh nggak menakut-nakuti gitu. Iya, itu yang bikin kita down tuh kan kadang-kadang kalau ditakut-takutin hasilnya gini nanti begitu gitu. Kalau sama dokter Reno enggak. Dari saya tuh tetap semangat sih. Maksudnya ya, jangan pernah berhenti berusaha dulu gitu, karena kita nggak tahu nih kalau misalnya kita punya kesempatan 8 kali coba di 7 kali kita udah berhenti kan sayang, maksudnya jadi mendingan tuntasin semaksimal mungkin apa yang bisa kita coba usaha maksimalin dulu, sisanya tuh tinggal doa tinggal Tuhan kapan mau ngasihnya. Iya gitu. Betul, jangan pernah putus asa. Allah itu tahu waktu yang tepat itu kapan dan pantas buat kita. Jadi tetap semangat. Tetap semangat. Salam dua garis.